Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengapresiasi pertunjukan sirkus The Great 50 show yang digelar di kota Surabaya. Menurutnya Indonesia harus berbangga hati mempunyai klub sirkus yang dapat bertahan cukup lama sejak tahun 1967. Selain itu, pertunjukan dari klub sirkus ini telah melalang buana menjelajah ke berbagai lintas negara. Pertunjukan sirkus The Great 20 Show yang digelar di kota Surabaya mendapatkan apresiasi dari mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. Dirinya yang menyaksikan langsung bersama sang istri, mengaku sangat senang dapat melihat pertunjukan spektakuler dari klub sirkus legendaris asal Indonesia ini. Menurut Gus Ipul, sapaan akrab dari Saifullah Yusuf ini mengatakan, jika Indonesia harus berbangga hati mempunyai klub sirkus yang dapat bertahan cukup lama sejak tahun 1967. Selain itu, pertunjukan dari klub sirkus ini telah melalang buana menjelajah ke berbagai lintas negara. Saya sama istri, sama anak, lempar sirkus. Jadi hiburan keluarga. Ini kan baru pertama di Surabaya. Ya, pertama kali ya, saya juga ingin tahu. Saya juga penasaran. Ya. Jadi perlu meluangkan waktu sekali-sekali untuk nonton hiburan sirkus yang jarang di Surabaya. Atraksi akrobatik, badut, dan boneka hewan dipertunjukkan dalam event fenomenal ini. Pertunjukan ini menampilkan pemain sirkus dari berbagai belahan dunia, di antaranya dari Indonesia, China, Mongolia, dan India. Untuk pertama kalinya, pertunjukan sirkus ini memadukan pertunjukan sirkus klasik dengan teknologi baru, di antaranya drone, laser, dan video mapping, maupun soundtrack original untuk menghibur semua penonton. Agung Dharma, Surabaya TV.